korang dah pernah singgah restoran Tayum Nasi Kandar? Akhirnya, kita orang dah sampai kedai roti cubit yang sangat viral di kepala batas Penang. Ha, bila kita orang tengok cara dia buat roti cubit ni, baru faham kenapa viral sangat. Bukan senang tau. Dia kena sediakan roti canai dulu. Lepas tu, dia cubit-cubit-cubit campur dengan masala special dia. Balut dalam daun pisang dan steam supaya aroma daun pisang masuk dalam roti cubit ni. Ini kali pertama kita orang jumpa roti triangle. Tak pernah jumpa kat mana-mana lagi. Dia bukan saja bentuk special tapi memang penuh dengan inti. Abang yang buat roti ni sangat experience dan dia sangat teliti supaya shape roti triangle ni cantik dan sedap. Bila kita tengok cheese nan kat sini, kita tahu mesti kena order sebab penuh dengan cheese. Makan nan takkanlah tak makan dengan ayam tanduri. Sini ada 3 jenis biasa, pudina dan garlic. Semua warna original rempah, tak pakai sebarang pewarna. Abang ni memang hebat sangat, boleh tarik 2 cawan teh. Itulah rahsia teh ais tarik dia sedap. Memang sangat recommended. Roti cubit dan mutabak triangle ni patut makan dengan tangan. Cubit-cubit lagi sedap. Tapi bila sampai tu, panas gila, masih berasap. Saiz dia besar, boleh kongsi 2 orang. Korang nak datang sini, Waze ya. Restoran Tayub Nasi Kandar.